udah memasukkan tadi bumbunya dan sekarang lagi nunggu waktunya. Kita tunggu, mungkin ini maksudnya adalah nunggu 2 menit ya. Sambil nunggu. Jadi ini situasi di pantry atau tea roomnya engineering school of engineering. Jadi kalau aku makan sih biasanya di sini. Sebenarnya ada meja buat baca-baca koran, baca majalah, cuman aku jarang pakai. Terus di sini juga ada free susu. Terus beberapa orang nyimpan makanannya di sini. Aku sih paling suka karena ada free susu ini. Jadi kayak bikin milk tea gampang. Sebenarnya ada toaster juga, cuman jarang pakai. Dan yang free lainnya itu adalah kopi, teh, gula. Tapi aku kan cuman pemakainya tea doang. Tea-nya pun aku sukanya yang ini, yang Dilmah, dan ini original menurutku. Pernah nyoba yang green tea ya. Yang green tea-nya itu, Dilmah green tea tuh rasanya kayak makan masker, apa tuh, lulur. Terus yang si peppermint juga enggak. Terus ini ada untuk membuat espresso cappuccino, ada coffee machine-nya. Sayang banget aku bukan peminum kopi. Dan untuk pakai ini, dia di atasnya bisa ditaruhin pouch gitu. Cuman aku gak pernah pakai sih, karena aku bukan peminum kopi. Okay, now mari kita coba si ramen. Kayaknya sih udah matang sih harusnya. Bedanya lagi, pop mie di Indonesia itu kan udah ada ini ya, udah ada garpu ya. Kalau di sini nggak ada, sehingga aku harus ini sendiri. Itu bawa garpu sendiri. Tuh penampakannya guys. Let's try it. Jadi ini aku lagi makan. Sedih banget hari ini nggak makan nasi. Aku berangkat ke office, teman serumah yang piket masak belum mateng, lagian juga beras sudah habis. Baru hari ini belanja spasit. Jadi kangguin makan mie dulu. Mienya beda, bukan bihun. Mienya lebih kurus-kurus. It's not bad. Mienya enak, kelihatan kayak bihun ya, tapi sebenarnya kayak mie kuning. Kalau bikin bak, kalau beli apa tuh bakmi di seafood warung gitu kan, mie nya agak gede-gede, ini kayak lebih kurus. Okay, enak. Dan ini kemarin aku beli karena diskon sih. Tapi diskonnya tetap kalau nggak salah 99 sen, kalau anggaplah 10 ribu kursnya, meskipun aku yakin hari ini kursnya tuh sekitar 10.600 sen, tapi let's say 10 ribu, jadi udah 9.900 satu cup. That's why pas aku berangkat ke sini, aku tak banyakin bawa snack Indomie, karena beli di sini juga mahal. Oh iya, di sini itu maksudnya di Australia ya. Nanti aku mau beli lagi lah. Seandainya bisa, kalau misalnya pulang dentek dari Indo, pas pulang ke Indo, aku mau beli pop mie yang banyak buat stok di sini. Pengen minum kuahnya, tapi masih panas. Kalau pop mie kayak gini, yang cup gini kan enak ya, jadi wadah gak bingung mangkok. Kalau beli yang ada sih Indomie di sini yang bungkusan, cuman kalau bawa itu berarti kan
butuh mangkok. Terus kalau air panas aja kayaknya nggak cukup, jadi kalau sesudah air panas kayaknya kudu dimasukin ke microwave lagi biar lebih matang. Kayaknya enak. Jadi next kalau beli ingetin beli yang ini lagi ya. Kalorinya 120. Itu enggak tahu deh ya. Aku enggak ngitung kalori sih kalau makan. Itu 120 kilo kalori. Kira kalori aja, 120 kalori. Panas coy. Expirednya 2020 11/24 24 November. Udah lipat ya? Pantesan ini murah kemarin. Ternyata expirednya di bawah ya. Di atas gak ada ya tulisannya. No information. Regarding the expired date in the tutup. Jadi expirednya tuh ada di bawah. Dan ternyata 2020 11/24. Gak apa-apalah ya, gak apa-apalah ya. Kalau orang bilang sih. Udah, yang penting tadi udah berdoa sebelum makan ya. Di sini mami gitu. Kalau ada udah expired aja atau besok expired gitu, lu langsung dijual murah-murah banget. Aku pernah beli yogurt sekilo kayaknya 10 ribu deh. Yogurt sekilo 10 ribu, tapi expirednya besok. Keblenger makan yogurt. Ini enak, kerasa micin. Indomie di sini, kalau ngomong-ngomong soal Indomie, Indomie yang kualitas ekspor, micinnya tuh kurang, sedih kadang. Secara penggemar micin ya, generasi micin. Aku termasuk jarang banget loh makan mie di sini. Ya itu karena Indomie pun mahal. Daripada beli Indomie, mendingan beli ayam. Lumayan enak. Buat ganjil lah. Ya. Sebenarnya aku pengen tuh bikin beli beberapa jenis Korean noodle gitu atau Korean ramen whatever itu. Kan ada banyak-banyak jenisnya tuh, terus kayak compare yang mana yang enak terus direkomendasikan. Cuman ini aku beli karena murah aja seperti aku bilang, karena mau expired itu. Jadi enggak bisa compare dengan siapa-siapa deh. Kayaknya aku juga kemarin sempat makan samyang yang paling pedas di sini, tapi nggak seberapa pedas juga. Ternyata guys ada potongan kimchi kecil-kecil lagi, begitu mungil sampai nggak kerasa kimchinya. Udah habis. Aku tinggal ngabisin kuahnya aja ya. Bye bye.